Api. Daging sapi bahan bakso. Sebanyak 20 bungkus kali 5 satu pintal hari ini. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan, rezekinya Allah untuk keluarga besar bakso Mas Dedi. Teksturnya seperti ini. Sapi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita membuat bakso. Yang pertama adalah siapkan daging dengan tekstur yang kilat. Bakso daging kilat giling. Setelah kita bumbu, masukkan ke mixer dagingnya. Itu daging kedua itu kita masukkan menjadi satu dan kita giling lagi. Dua daging bahan bakso. Thank you.
Alhamdulillah adonan sudah jadi. Selanjutnya adalah menunggu proses pembuatan biji bakso, dan ini peralatan sudah disiapkan. Lantainya bersih, pancinya juga bersih. Lantainya ini bisa buat tiduran. Nah, saya menggunakan baju putih, tapi kalau kotor nanti akan kelihatan. Nah, seperti ini lantai dapur produksi bisa buat untuk tidur atau tiduran. Mari cintai kebersihan di ruang produksi. Nah, seperti ini keadaan ruang produksi bakso Mas Hadi. Salam sehat, salam berkarya.
Nah, selanjutnya proses pembuatan biji bakso menggunakan mesin semi modern. Seperti ini cara kerja mesin semi modern. Setelah nanti agak penuh, kita pindah ke panci perebusan. Seperti ini panci perebusan sambil estafet, adonan kita masukkan ke cerobong mesin cetak bakso sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya sekiranya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan. Ini proses penirisannya. Ini estafet perebusan. Karena tempatnya terbatas, proses penirisan juga estafet menyesuaikan. Setelah dingin nanti kita kemas, ganti yang proses perebusan berikutnya. Seperti ini hasil dari daging sapi. Tapi telah menjadi bulatan dan bakso seperti ini. Dan ini adalah rangkaian proses perebusan. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Dicampur perebusan juga besar kecil. Ini besar. Nah, setelah semuanya selesai, kita menuju ke halaman parkir dulu, halaman parkir warung. Ini adalah kondisi halaman parkir bakso Mas Edi. Dan halaman parkir ini posisinya ada di timur Polsek Bergas, Karangjati, Kabupaten Semarang. Ini bapak parkir memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kalau ini adalah suasana di warung bakso Mas Jati, timur Polsek Bergas, Karangjati, Kabupaten Semarang. Nah, ini pelayan melayani dengan setulus hati sambil berlari karena mengejar waktu. Dan alhamdulillah pengunjung keluar masuk. Sebagian juga bayar sama kasir.
Nah, seperti ini karyawan Bakso Mas Yadi memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, ini adalah hasil proses perebusan mie ayam sesuai pesanan konsumen atau sesuai pesanan pelanggan. Nah, sebagian stoknya ada di etalase. Ini karyawan Pak Suma Zedi dengan terampil tekatan. Nah, ini ruang parkir. Nah, tambah ngantri. Proses rebusan mie ayam ngantri. Stok mie ayam masih cukup. Ini tempat merebus mie dan sayur untuk kebutuhan mie ayam. Ini pelayan memberikan bumbu. Cara masukkan sawi dan sepeng adalah untuk bakso kuah.
Proses buatan mie ayam. Rebusan ayamnya seperti ini. Selamat datang kunjungan dari Kendal. Nggih, hatur nuwun. Nunggu rombongan kamu nggih. Kale sebelum iki nomor pinten iki? Kledung wis digarap burung? Kledung wis digarap burung? Burung. Kapan? Wah. Aku krungu bisik-bisik kok itu. Rasa apa? Kledung ya pokoknya. Kan dia bener toh? Wis digarap kene iki. Kita itu nganu terus ke kita itu melok kelompok UKM kok melok tak gawe status. Wisata kuliner. Biru ya. Biru. Iki biru Ungaran iki Mas Ali. Ungaran ku ndeku panorama kae to arep. Wis mulai jebregah biru-biru. Heeh, iki wis mulai. Wis buka. Ya.
kuat. Kalih tengi gelak. Nggih. Dereng, dereng. Lawan alon. Sekawan. 220-an. Selamat datang kunjungan dari Kendal. Nggih, hatur nuwun. Rombongan tamu kali sebelum ini nomor pinter nih kledung mesti garap burung kledung mesti garap burung kapan wah aku kerungu bisik-bisik kok itu kledung ya pokoknya kan dia bener toh ketok e nganu terus ke ketok e dagang terus ke melok kelompok UKM kok tak gawe status. Wisata kuliner. Biru ya. Biru. Iki biru Ungaran iki Mas Ali. Ungaran ku bundaku panorama kaya arif. Wis mulai jebregah biru-biru. Heeh, iki wis mulai dibuka. Kuat kali tengi gelak oke dereng dereng lawan alon habis
kawan? 220-an. Proses buatan mie ayam. Nah, rebusan ayamnya seperti ini. Thank you.
bakso Mas Yadi dilihat dari atap. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 27 April 2022 jam 17.54. Situasi dan kondisi warung bakso Mas Yadi Timur Polsek Bergas Karangjati arah Pringapo nomor 3 kiri jalan. Suasana dalam warung bakso Mas Yadi seperti ini. Nah, ini adalah situasi dan kondisi halaman parkir bakso Mas Yadi. Nah, ini suasana pengunjung keluar masuk. Alhamdulillah. Nah, ini dari pelayan parkir memberikan tempat kepada pengunjung yang diberikan stiker dari lantai 2 untuk halaman surat. Nah, ini ambil lagi tukang parkirnya tempat untuk duduk lesehan di teras. Termaning loro peranti kedua tempat stikernya.
Ya, Pak. Aku melu. Hei. Proses pembuatan adonan dengan menggunakan mesin giling dan mesin mixer untuk membuat adonan. Di luar ini SOP untuk penerapan pekerjaan seperti ini SOP-nya. Yuk.